28 Oktober 1928 yang silam, mereka mengatasnamakan diri sebagai pemuda dan pemudi. Siapa dan untuk apa kita? Jauh sebelum kita semua ada 28 Oktober 1928, aku lahir. Ya, aku lahir beralaskan bambu runcing. 28 Oktober 1928, aku menjadi terdepan mengangkat sumpah atas nama tanah air, bahasa dan bangsa. Tapi jiwaku bersedih melihat kalian lupa kepada siapa kalian mengabdi. Hei, kalian di mana? Berjaya. Dia tertidur dalam keabadian, mendekap lelah memeluk debu, dan dia pergi kembali mengamping. Dia pun tersenyum, dan dalam keadaan tak berdaya dia berucap, sahabatku. Tadi aku bermimpi ada sesuatu yang hilang dan kini ditemukan kembali. Inilah yang aku cari. Kalian adalah harapanku. Tempat mimpi ini terbukti. Berbaktilah untuk negeri. Jadilah jiwa yang perkasa membangun bangsa. Kita lanjutkan mimpi mereka dengan belajar tak kenal lelah. Kami putra putri Indonesia bertumpah darah yang satu. Putra putri Indonesia berbangsa yang satu. Putra putri Indonesia berbahasa yang satu. Tanah airku, Indonesia ku. 1928 sumpah dikumandangkan. Sekarang ini generasi kita yang terus melaksanakan. Maju bela negara dengan setiap potensi yang kau punya. Korbankan semangat, bangkitkan martabat. Jangan jadi kaum rebahan tapi jadilah kaum perubahan. Kita solusi, bukan polusi. Biar karya yang berbicara, jago nyinyir tak berguna. Kita inspirasi transformasi untuk bangsa ini karena bangsa yang akan datang. Kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
kasih.